What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal mainin lagi GTA DYOM Super Duper Elite gitu kan. Walaupun sekarang tidak ada lagi main GTSA, sudah tamat GTSA, jangan di request lagi cong. Aduh. Oke, jadi pada hari ini langsung saja bersama Ucok si Puden, Ucok Hokage, ya kan, Hokage-nya GTA 5. Langsung saja kita bakal mainin misi nih. Oke, waduh. Pernah lihat enggak tuh GTA 5? Aduh, Ucok lah pasti pernah gitu kan, pasti pernah nyari lah kalian. Pasti pernah. Karena itu kalian itu maniaknya Ucok gitu kan. Oke, langsung saja dah. Pertama-tama ini kita sudah berada di pantai gitu kan. Langsung saja kita mau jalanin misi gitu kan. Jalanin misi, misinya sembarang aja karena ini sudah tamat nih. Udah 100% nih. Oke, okay, dah langsung berangkat kita. Oke, okay, langsung ke misinya aja deh. Oke, okay, di sini sudah ada misinya gitu kan. Langsung saja kita klik set. Oke, okay, Daddy Little Girls. Oke, okay, kita bakal nyelamatin anaknya Ucok. Wow, Ucok punya anak. Aduh, mampus. Oke, langsung saja berangkat cuy. Ini dia misinya menyelamatkan anaknya Ucok gitu kan. Anaknya Ucok, langsung saja. Ini anak Ucok pertama nih. Anak Ucok yang pertama yang ini nih, yang cowok nih ya. Oke, langsung saja berangkat. Oh, mana nih? Kita langsung disuruh ke sana cuy. Ke Beaches. Malah beaches, ke pantai maksudnya, ke beach ya, ya. Oke, langsung saja berangkat dengan kecepatan penuh. Waduh, udah lama banget nggak ketemu Ucok gitu kan. Ternyata Ucok sudah jalan-jalan ke GTA 5 gitu loh. Semua peran dari Franklin, dari Michael, dari Trevor diambil oleh Ucok. Misinya jadi Ucok semua yang jalanin gitu. Nggak ada lagi 3 karakter di sini, langsung 1 karakter Ucok doang. Siapa yang bisa ngalahin Ucok? Hanya tidak tahu juga. Oke, langsung dah nih, kecepatan penuh banget gitu kan. Ini nih kalian gua jitak ya, kalau nggak nonton ini gua udah mainin Ucok, gua jitak kiri kanan atas bawah kalian. Nggak nonton, kelewatan dong. Nah, ini kebanyakan bacot, gua kebanyakan bacot lalu kelewatan. Oke, ini kita udah di pantainya gitu kan. Udah di pantai, langsung kita bantai semuanya yang berani megang-megang anaknya Ucok ini. Anjing sia. Oke, parkirnya di mana nih? Ucok di sini, ketua parkir di sini, nggak ada yang bisa nagihin Ucok parkir, cuy. Langsung dah keluar. Mana? Langsung cok, gaskeun. Di mana sih? Gitu kan. Bukan ini. Ini bukan Pak, nyewa Pak. Yang paling cepat dah. Ini bukan, astaga. Jangan seperti itu dong. Ini bukan nyelamatin anaknya Ucok. Ini balapan sama anaknya Ucok gitu. Ya elah, ini anaknya Ucok yang pertama ternyata minta hibur, cuy. Udah gila atuh. Udahlah, sini gaskeun langsung. Nih, dia minta hibur deh. Lu kalau mau menang cepet-cepet lah, boy. Aduh, lambat banget. Curang amat dia pakai jalan pintas. Oke, okay, gua juga bisa jalan pintas, cuy. Gua jalan pintas. Awas, woi. Ini pertandingan ayah dan anak. Nih nggak bisa nih. Anaknya Ucok nggak bisa menang, cuy. Harus gua yang menang nih. Oke, okay, langsung saja kita gas terus nih. Kayak anjay gitu kan, menantangi Ucok si raja parkir. Serajanya pantai sini nggak boleh kalah gitu kan sama anaknya sendiri. Anaknya sendiri lama amat. Oke, langsung saja digoes. Tapi ini Ucok nih punya pernapasan juga ya. Nanti kalau pernapasannya habis gitu kan, langsung sesak napas. Langsung die di sini, coy. Die doy. Langsung dah nih goes saya lah. Kayak gini doang juga. Lombanya lomba sepeda ini juga. Doang kan? Kalau nggak salah. Oke, langsung. Gua kira nyelamatin anaknya yang cewek itu loh. Ternyata cuman balapan sepeda kayak gini. Anjay, minta hibur anaknya, cuy. Ya maklum lah ya. Soalnya lagi karantina kan, gengs. Lagi karantina, udah nggak ada sebulan gitu kan. Udah di rumah mulu. Langsung lah dia minta ajak dihibur gitu kan. Cuman ini, woi, ini karantina kok banyak banget nih. Gua bantai juga nih. Orang karantina dia ini banyak banget di pantai.
dikasih libur sekolah malah ke pantai. Aduh, ini cuman bisa Ucok di sini, coy. Ucok sang penjaga pantai nggak bisa nggak ke pantai sehari, meriang badan. Oke, sampailah. Heh. Segitu doang katanya. Waduh, Ucok memang barbar. Oke, wah. Langsung. Oke, benar ternyata harus nyelamatin anak Ucoknya yang cewek ini. Aduh, oke. Harus nyelamatin anaknya yang cewek. Aduh, Ucok. Tok atas tuh. Ke atas tuh. Aduh, mati juga nih Ucok. Terlalu dalam gitu kan. Oh, nyelamnya. Oke, dah langsung nih. Anak perempuannya Ucok ini, waduh, ini nggak bisa nih, langsung kita ke sana, coy. Ini nggak bisa nih di anu nih ini anaknya cowok tadi, wah, nggak bisa nih di nggak diajak dong, anaknya nggak mau kesini ya, nggak mau bantuin dia, cuy. Oke, langsung berangkat nih kita nih ke sana nih ke kapalnya nih ya. Ini berhubung lama sih Ucok nih berenang, kita percepat aja lah. Astaga, ini Ucok nih bener-bener dah ngasih nggak, aduh, nggak ada otaknya gitu kan. Ini tangga gitu kan, ini tangga nih Cok. Ini tuh gua klik M nggak bisa naik nih Ucok. Cok naik Cok, ini dia bener-bener nggak bisa naik nih gengs asli. Nah coba dah gua tekan spasi malah nyelam lagi gitu loh. Asli loh, biasanya ini bisa naik kan gengs. Astaga, yaudah deh kita akhirin aja lah videonya sampai sini dulu. Gak bisa naik nih, naik motor ini aja gak bisa nih. Ini bikin memang di episode pertama memang bikin masalah nih si Ucok nih biasanya, coy. Oke, akan kawan segini dulu video pada hari ini. Kalau kalian suka ini dilanjutin, langsung saja komen di bawah. Langsung like sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.